السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان استغل الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Bapa dan ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah kajian rutin setiap Kamis malam Jumat yang ketiga Masjid Muhammadiyah Al-Asr Kota Jombang. Allahu iyakum. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alladhi binikmatihi Yang dengan nikmat Dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala semata Tatimu salihat Kebaikan-kebaikan menjadi sempurna Kita bersyukur Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Karena hingga kesempatan malam hari ini Allah masih mengkaruniakan kepada kita Kesehatan, sehat badan dan jiwa kita, asmani dan rohani kita, selain nikmat yang besar yang Allah karuniakan kepada kita, adalah nikmatul iman dan nikmatul islam. Nikmat kita dijadikan hamba-hamba Allah yang beriman. Dan kita tetap berpegang teguh dengan agama kita, agama Islam Semoga dengan kita senantiasa bersyukur Allah berikan tambahan-tambahan nikmat kepada kita Sebagaimana janji Allah SWT dalam Al-Quran Dalam surah Ibrahim Surat nomor 14 ayat yang ketujuh Wa ita'adzana rabbukum Dan ingatlah wahai Muhammad ketika Allah memberikan maklumat Memberikan pengumuman kepada kalian La insyakartum la azidannakum Jika kalian bersyukur Niscaya benar-benar aku Allah akan memberikan tambahan nikmat kepada kalian Wala inkafartum namun jika kalian kufur, yang dimaksud di sini kufur nikmat, inna adzabi lasyadid. Ketahuilah sungguhnya azab siksaanku amatlah berat bagi mereka-mereka mereka yang kufur nikmat. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita membahas nubdatun ringkasan fil aqidatil islamiyah dalam akidah Islam yang mana kitab ini disusun oleh yang mulia Syekh Al-Allama Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Uthaymin Ghafarallahu lahu Semoga Allah mengampuni dosa beliau Wali walidaihi Dan dosa kedua orang tuanya Walil muslimin Dan dosanya seluruh kaum muslimin Kita masih dalam pembahasan Para bapak dan ibu, al-imanu bil qadar. Iman dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam keimanan ini kita lanjutkan halaman yang berikutnya. Halaman 67. Beliau mengatakan rahimahullahu taala, as-sadisu poin yang ke-6. Poin yang ke-6 ini merupakan poin-poin yang beliau sebutkan tentang keimanan terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa taala itu ya para bapak dan ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala itu banyak mereka yang berdalil dengan dalil-dalil yang salah maka di sini Syekh akan menjelaskan kesalahan mereka as yang keenam yang sering kita dengar bersama annana naral insana sesungguhnya kita melihat ada seseorang yahrisu dia semangat dia gigih imuhu semangat di atas apa-apa yang dia cocok dengannya dia inginkan hal tersebut min umuri dunyahu dari perkara-perkara dunianya jadi kadang-kadang ada seorang kita lihat dia itu semangat mengerjakan apa-apa yang dia cocok dia inginkan dari perkara-perkara dunianya hatta yudrikah hingga dia mendapatkan perkara tersebut atau hal tersebut misalnya ada orang ingin membuka toko. Toko material bahan bangunan. Maka dia akan berupaya mencari siapa yang bisa menjadi penyalur bahan-bahan bangunan yang harganya mungkin paling murah, yang kualitasnya bagus. Mungkin semen, mungkin besinya, mungkin kaca, mungkin kawat-kawatnya. Dan alat-alat bangunan yang lain, semangat dia, dan dia ingin mendapatkannya, ingin betul-betul bisa membuka toko bangunan. Dan dia tidak mau berpaling dari rencananya tersebut. Kepada sesuatu yang dia tidak suka, dia tidak cocoki. Dia tidak ingin disarankan orang buka saja, misalnya toko. Sembako peracangan, dia tidak mau. Buka saja, misalnya toko alat tulis, dia juga tidak mau. Buka saja, misalnya toko, katakanlah apa pakaian jadi, dia juga tidak mau. Jadi, keinginannya hanya satu itu tadi, Suma. Kemudian orang itu yang sangat ingin mendapatkan hal-hal duniawi, Yah dia berhujah ala udhulihi atas penyimpangan dia bil dalam masalah takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala jadi misalnya orang tadi yang mau buka toko itu tidak sholat ketika ditanya oleh temannya kenapa mas tidak sholat saya sudah ditakdirkan tidak sholat tapi urusan dunia dia sangat ngebet sangat ingin punya toko bangunan urusan akhirat tidak semangat urusan dunia luar biasa semangatnya sampai ke Surabaya tanya-tanya pabrik-pabrik besi dan seterusnya tapi urusan akhirat dia justru berpaling dari ibadah-ibadah yang diwajibkan bahkan dia sering melanggar larangan-larangan Allah maka Syekh berkata falimadaya dilu maka mengapa dia berpaling amma yanfa'uhu dari apa yang bermanfaat bagi dirinya fi umuri dinihi dalam urusan-urusan agamanya kenapa berpaling kenapa tidak sholat tapi kalau urusan dunia betul-betul semangat ilama yaduruhu berpaling kepada sesuatu yang bermadarat bagi dirinya tidak sholat malah dia berzina tidak mau menikah dia berzina tidak mau bekerja dia mencuri, tidak mau bekerja dia merampok misalnya. bil Kemudian dia berhujah beralasan itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Jadi dia beralasan tidak sholatnya itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Tapi dia tidak mau beralasan bahwa dunia juga sama harusnya. Harusnya dunia juga sama, bahwa dia ketika semangat itu juga ditakdirkan Allah bukan usahanya dia sendiri tapi kalau urusan dunia dia pasti mengatakan ini hasil usaha saya saya bisa buka toko ini juga karena jerih payah saya dia tidak pernah menyandarkan itu kepada takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala afalaisa bukankah syaknul ini Urusan dari dua perkara tersebut, wahida adalah satu. Sama maksudnya, urusan dunia juga ada takdir Allah. Di situ, urusan akhirat juga ada takdirnya Allah. Di situ, sama Allah itu mentakdirkan segala sesuatu pada zaman. Tidak ada yang kita alami yang lepas atau luput dari takdirnya Allah. Mungkin, bapak perlu saya jelaskan ulang ya, atau ibu-ibu bahwa takdir itu adalah artinya ketentuan yang Allah tetapkan untuk hamba-Nya kewajiban kita mengimaninya makanya Nabi mengatakan rukun iman yang keenam adalah wa minabil bil kamu beriman dengan takdir ketentuannya Allah khairihi takdir yang baik wa maupun takdir yang yang buruk yang tidak baik lalu para jamaah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala takdir itu sendiri harus kita fahami dengan pemahaman ahlu sunnati wal jamaah yang benar bahwa marotibuhu arba'ah bahwasanya tingkatan takdir itu ada empat yang pertama ilmullah jadi al martabatul ula ilmullah bahwasanya semua takdir Allah itu tidak lepas dari ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala contohnya saya malam ini pakai baju putih ada garisnya ini ya abu-abu seperti bajunya anak, anak SMA. Kemudian saya pakai kopiah hitam. Biasanya saya pakai kopiah putih misalnya. Dan saya tidak memakai jubah atau thub, pakaian yang panjang itu. Ini sudah ditakdirkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini takdirnya tidak turun hujan. Kemarin, sebagian daerah turun hujan dengan deras. Ini semuanya takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan takdir ini sudah diketahui oleh Allah. Allah mengilmui semuanya, bahwa saya malam ini memakai kopiah hitam, Songkok Nasional, memakai baju, kemeja putih, kemudian memakai sarung biru kotak-kotak. Itu sudah menjadi takdir Allah yang sudah diilmui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tahu semuanya martabat yang kedua adzaniyah adalah kitabatullah semua ilmu Allah tentang takdir tadi Allah tuliskan di dalam catatan takdir jadi catatan itu ada dua bapak ibu ya ada catatan amal itu dipegang oleh malaikat-malaikat Allah yang bertugas untuk mencatat yaitu siapa? Rokib dan Atid yang mencatat amal baik dan amal buruk itu catatan amal namanya disebut dengan as ada as yang disebut dengan al-kitab kitab caratan takdir dan itu ada di Allah Mahfud tidak dipegang oleh malaikat bahkan malaikat tidak tahu isinya yang tahu isinya takdir itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Beliau mengkhabarkan kepada kita Inna kata Rasulullah Sesungguhnya Allah kataba Maqadira al-khala'iki Allah menuliskan Seluruh takdir-takdir makhluk-makhluknya Qabla sebelum An samawati wal ardo Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi Bi khamsina alfasanah Lima puluh ribu tahun sebelumnya Ini hadis Rasulullah jadi 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah sudah menuliskan takdir-takdir itu semuanya. Bapak-bapak, hari ini ada yang pakai baju biru, ada yang pakai kopiah hitam, ada yang pakai baju merah, ada yang pakai baju coklat, ada yang pakai baju kekuningan, kuning muda, dan seterusnya. Ini sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa hari ini kita tidak pakai baju hijau atau baju yang lainnya? Ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah tertulis. Kapan ditulisnya? 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bu, bumi. Hanya saja ada di Lauh Mahfud kitab catatan takdir ini. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat tidak tahu, para nabi dan para rasul juga tidak tahu apalagi kita. Lalu yang ketiga, asalisa adalah masyiatullah takdir yang tertulis tadi di loh mahfud itu semuanya dikehendaki oleh Allah untuk terjadi dikehendaki oleh Allah untuk terjadi wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin apa saja yang kalian inginkan pastilah sudah dikehendaki oleh Allah zat yang menjadi rabbul alamin rabb alam semesta jadi ada keinginan kita Bapak Ibu yang tidak dikehendaki Allah ya tidak terjadi. Coba mungkin bapak-bapak yang kang sambun sepuh-sepuh ya. rumin gak ada cita-cita nopo, enten sing pengin dados pegawai negeri ora dadi ada yang ingin jadi pedagang malah jadi pegawai negeri, ada yang ingin jadi polisi malah jadi dokter, ada yang ingin jadi dokter malah jadi TNI dan seterusnya. Ya ada yang ingin jadi petani malah jadi polisi DLAJR misalnya macam-macam <laughs> takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala tapi apabila itu sudah terjadi pasti itu diinginkan oleh Allah tidak mungkin tidak dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi tidak semua keinginan kita terwujud tapi apa yang dikehendaki Allah pasti terja terjadi kadang-kadang ngotan panjenan panjangan badai tidak Surabaya tiba ipun sonten-sonten meriksa kendaraan ini lah kok kendaraannya rusak boten sios tindak urasi itu berangkat berarti panjenengan kagungan kekarepan ning boten dipun napa ridani Allah boten dipun Allah nggih kelakon tidak terjadi kalau tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala jodoh saya ingin Bapak Ibu dulu pernah mau jadi jodohnya siapa tidak jadi aku biar tiba dipak dokter gak situ misalnya gitu aku harus tiba calon polisi gak situ dan seterusnya, karena memang takdirnya Allah yang berbicara. Yang keempat, Rabi'ah adalah khalkullah Semua yang ada ini, yang terjadi ini, bapak ibu tidak lepas dari penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua dikehendaki dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala: hujan, angin, panas, dingin, tanaman yang tumbuh, tanaman yang tidak menghasilkan. Kita menikah punya anak ada yang menikah belum punya anak, ya, ada yang sudah mantu, sudah punya cucu, ada yang belum dikarani cucu, semuanya ini ada diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menciptakan segala sesuatu termasuk perbuatan-perbuatan kita. Nah, kita lanjutkan sekarang. Kemudian beliau mengatakan, "Wa ilaika mithalan" dan Ambillah ini untukmu sebagai contoh yang contoh tersebut menjelaskan hal tersebut ini beliau memberikan contoh laukana seandainya ada baina yadail insani di hadapan seseorang ada orang mau berjalan Bapak Ibu di depannya ada tariqani dua jalan di depannya ada dua jalan ahaduhuma salah satu dari dua jalan itu yantahi bihi berakhir jadi jalannya itu akhir dari jalannya ila baladin menuju satu negeri kulliha yang semuanya di negeri itu tidak ada aturan negerinya amburadul negerinya tidak ada aturan yang di negeri itu apa yang terjadi? kotlin, pembunuhan wanah bin, perampokan, perampasan harta. Wantihakin lil dilanggarnya kehormatan-kehormatan wanita diperkosa. Ya, wanita-wanita dizinai. Wa rasa takut. Wajuin dan kelaparan. Jadi di jalan ini salah satu jalan menuju negeri yang amburadul yang tidak ada aturannya, yang faudo, yang berantakan, di situ yang ada hanya pembunuhan, perampokan, perampasan harta, dilanggarnya kehormatan, kehormatan wanita, kemudian rasa takut dan kelaparan. Ini jalan yang pertama. Wasani, kemudian di jalan yang kedua, yang tahibihi ila baladin, berakhir jalan itu sampai ke sebuah negeri, kullihani di negeri itu semuanya adalah aturan atau keteraturan semuanya teratur wa amnin mustadabin keamanan yang selalu istiqomah langgeng wa aisin rogidin kehidupan yang baik dan uh, penuh dengan kemudahan jadi aisin rogid kehidupan yang baik dan penuh dengan kemudahan serta keluasan rezeki jadi negeri yang kedua ini negeri yang baik. Teratur, ada aturan-aturannya, aman dan sudah aman bertahun-tahun seperti itu. Lalu kehidupannya baik, mudah mencari rezeki, pekerjaan banyak lowongan kerja banyak. Wahti ramin Kemudian di negeri itu dimuliakan, dihormati jiwa-jiwa seseorang, tidak ada pembunuhan. Orang mau membunuh takut karena hukumannya di sana tegas. rodi, tidak ada apa di situ betul-betul dihormati kehormatan kehormatan seorang, tidak ada pemerkosaan. Wal amwali, dihormati harta bendanya seorang, tidak ada perampokan, pencurian tidak ada. Maka bertanya, koi ini. Maka diantara dua jalan itu jalan manakah? dari dua jalan itu ya seluku yang akan dia titi dan tempuh kira-kira menempuh jalan yang pertama atau kedua yang pertama amburadul tidak teratur yang kedua penuh dengan tatanan dan keteraturan yang mana Pak yang kedua pasti innahu saya <tutra> seluku tori kothania sesungguhnya dia akan menempuh jalan yang kedua aladiyantahi <tutra> bihi yang dia akan berakhir di jalan itu ila baladin menuju satu negeri baladin nidomi negeri yang penuh dengan keteraturan teratur rapi aturan-aturannya ditaati oleh penduduknya oleh rakyatnya wal amni negeri yang penuh dengan keamanan wala yumkinu dan tidak mungkin li ayyi akilin bagi orang berakal yang manapun abadan selama-lamanya an yasluka untuk dia berjalan menempuh tariqa baladil faudi, jalan yang menuju negeri yang amburadul yang berantakan. Sekarang para jamaah, ini orang-orang yang tinggal di sekitar Jalur Gaza atau di Gaza bahkan yang tinggal di sekitaran Palestina dan negara Zionis itu sekarang diungsikan, ditarik untuk dipulangkan ke negerinya masing-masing. WNI yang sudah meninggal di sana kabarnya dua, dua orang tertembak meninggal, yang lainnya selamat. Diungsikan dari jalur Mesir ya, karena dekat dengan Mesir, kemudian dipulangkan dari Mesir ke Indonesia. Karena tentara-tentara Yunis Yahudi itu mengancam dalam 3 kali 24 jam kalau tidak segera diungsikan ditembaki mati karena memang Zionis itu kalau berperang itu tidak memakai aturan. Kan di dalam peperangan itu kan ada aturan punya perang itu. Itu sudah menjadi kesepakatan dunia. Tidak boleh membunuh warga negara yang tidak mengangkat senjata. Baik warga negara yang tinggal di negara itu adalah penduduknya maupun warga negara asing. Tidak boleh membunuh anak-anak. Tidak boleh membunuh wanita-wanita tidak boleh merusak fasum itu sudah aturan perang dunia itu tidak boleh merusak apa fasilitas umum bandara sekolah rumah sakit nah ini lihat Zionis rumah sakit dibom bayangkan orang Palestina itu tidak ada tentara Palestina yang merusak rumah sakit merusak fasilitas umum yang ditembaki ya tentaranya tanknya musuh yang diserang maka, perjamaah akhirnya mereka diungsikan. Saya tanya sekarang, kalau kondisi Palestina seperti ini, apakah ada orang yang mau pergi ke jalur Gaza, Pak? Takut semuanya. Kenapa takut? Kalau terkena rudal peluru yang nyasar bom dan seterusnya, maka orang yang berakal pasti akan menempuh ya, jalan yang berakhir kepada negeri yang aman wal dan tidak mungkin orang berakal akan menempuh jalan yang menuju negeri yang penuh dengan ketakutan wa yahtaju bil qadari kemudian berhujah berdalilkan dengan takdir saya sudah ditakdirkan pergi ke Gaza tidak boleh begitu wong oh, kondisinya perang Falimada. maka bagaimana mengapa yasluku fi amril akhirati seorang berjalan meniti dalam urusan akhiratnya tori konari kenapa berjalan di jalan menuju neraka tunal jannati dan tidak mau berjalan menuju surga wayah qadari kemudian dia berhujah dengan takdir jadi kenapa kalau urusan akhirat kok saya ini tidak sholat sudah ditakdirkan kenapa tidak mengatakan saya sholat ini juga ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Contoh yang lain di sini, Syekh memberikan beberapa contoh. Naral kita melihat orang yang sakit, mari kita kaji orang yang sakit. Yuk, diperintahkan dokter untuk meminum obat. Maka dia pun meminum obat yang di... di... apa namanya... rekomendasikan oleh dokter di... apa namanya itu diresepkan oleh dokter, ya kan? Wanaf suhu padahal dirinya latas tidak suka dengan obat itu. Rata-rata obat kalau untuk dewasa pahit, kalau untuk anak-anak biasanya dibuat sirup yang manis, ya, atau kecut. Rata-rata obat untuk dewasa pahit, padahal dirinya tidak suka. Tapi ketika dokter merekom dia, meresepkan untuknya obatnya walaupun baik diminum tidak para diminum padahal dirinya tidak suka obat itu kemudian wayunha atau orang yang sakit itu dilarang anitoami dari makanan aladiyaduruhu yang makanan itu menurut penelitian dokter membahayakan dirinya apa ini pantangan-pantangan ya bapak bapak masih batuk jangan makan gorengan kalau mau makan gorengan digoreng sendiri di rumah Misalnya gitu Karena gorengan yang ada biasanya Minyaknya sudah tidak bagus Misalkan ya Dokter bilang begitu Taat nggak dia? Taat Fayat rukuhu maka dia meninggalkannya Kalau yang mengatakan dokter Samikna wa to'na Tapi kalau yang berfirman Allah ya, Dipikir-pikir Kalau yang berfirman Allah Jangan berzina dipikir-pikir Jangan riba dipikir-pikir Jangan mencuri di fikir pikir Tapi kalau dokter yang bilang langsung ditinggalkan. Wa suhu padal jiwanya atau dirinya tashtahihi sangat menyukainya. Jadi berselera dengan makanan tersebut. Tapi ketika dokter melarang ya sudah. Kullu dhalika, tapi ini saya mau menyampaikan sedikit pengalaman para jemaah. Saya pernah kurang lebih dua bulan hampir dua bulan sampai satu bulan. Jadi bukan dua bulan, mohon maaf, dua pekan, dua minggu, dua ahad sampai satu bulan. Itu sakit batuk, bukan di sini, di Saudi Arabia. Sakit batuk. Jadi dua pekan atau dua ahad saya sakit batuk di rumah tidak sembuh sembuh. Saking parahnya batuknya itu ngikil, tau ngikil apa? Apa? What is ngikil? Pokoknya batuk terus tidak berhenti berhenti. Kalau duduk tidak batuk Bapak Ibu, tapi kalau dibuat tidur, jangan ngalami ya. Kalau dibuat tidur bahwa atau ngikil, nanti duduk tidak lagi. Akhirnya sama Syekh saya, saya dijemput sama Syekh sambil bawa orang India besar, sebesar panjenengan kurang lebih, kurang tinggi lagi besar badannya. Dibopong berdua karena saya badan saya kan 100 lebih, 100 kilo lebih. Dibopong berdua diturunkan karena saya di lantai 5, tangganya belum ada lift turunkan dibawa ke rumah sakit di rumah sakit dua pekan itu masih batuk baru pekan ketiga mulai reda batuknya tapi yang saya heran itu ya dokter di Saudi itu bertentangan dengan dokter yang ada di Indonesia ini saya kasih tahu ini saya malah dikasih apa buah semangka buah ini apa namanya saya ingat ya semangka jeruk kemudian e, waktu itu nanas pisang. Kalau nan kalau pisang dan jeruk mungkin masih lah. Ini semangka sama nanas. Kalau di sini kan bertentangan itu. Tidak boleh orang batuk malah dikasih itu. Terus nanti dikucuri di buahnya, buah di apa sudah dikupas-kupas itu, tidak ada kulitnya, dikucuri jeruk nipis. Tambah ternyata itu obat batuk. Jadi batuk itu sama dengan ini, Bapak-bapak siapa yang punya mah atau ini apa namanya satunya lagi apa itu temannya mah itu apa asam lambung saya punya pak ini eh, sudah sembuh alhamdulillah asam lambung biasanya asam lambung yang lemu lemu biasanya tapi yang kuru ya ada juga <laughs> jadi asam lambung itu itu ternyata obatnya apa mayar jeruk nipis dan jeruk lemon diminum dengan madu jadi asam lambung atau mah itu justru obatnya yang kecut yang apa itu yang masam rasanya gitu alhamdulillah sekarang saya sembuh hampir setiap hari saksinya, hampir setiap hari saya kalau gak jeruk nipis jeruk lemon iya gak alhamdulillah gak kumat tuh teman-teman kalau sudah kumat sampai tidak kuat apa-apa gelontong gitu hanya berbaring di tempat tidur coba nanti dicoba lihat panjiran betul percaya terus tapi kalau percaya saya sudah ngalami alhamdulillah sembuh disembuhkan oleh Allah subhanahu ta'ala jadi dokter Saudi itu di sana itu dokter Saudi, dokter India, dokter Suria, dokter Mesir yang hampir sama dengan Indonesia dokter Mesir. Kalau dokter Saudi, India, Suria itu anti mainstream. Justru orang dilarang makan ini dia malah menyuruh makan itu malah. Katanya apa? Selama halal itu obat katanya gitu. Dalilnya selama halal itu apa? Obat. Jadi wong watuk malah makan nanas, makan apa? Semangka malah. Coba nanti bapak-bapak ibu ibu waktu tumbas nanas, tambah nemen berarti kurang. Lo bener dosisnya kurang lo bener. Wong saya dua pekan akhirnya sembuh alhamdulillah. Dua pekan di Saudi, dua pekan salam sebelum masuk rumah sakit tuh batuk saja. Dua pekan berikutnya reda dan sembuh. Kemudian beliau di sini mengatakan, kullu dalika kesemuanya itu tolaban adalah mencari lis syifai kesembuhan wassalamati dan keselamatan kenapa pasien ikut dokter padahal dia dilarang makan makanan yang dia sukai ya gitu? atau dia disuruh minum obat yang dia sangat tidak suka obatnya pahit kenapa dia ikut dokter karena dia mencari kesembuhan dan kesel keselamatan kenapa kau tidak ada berdalil begini wes takdir Allah enggak usah mangan obat apa? enggak ngombe obat waras ya waras kok enggak ada berkataan begitu ya kalau takdir apa namanya? Urusan dunia. Tapi kalau urusan akhirat, saya ini malas ke masjid sudah takdirnya Allah. Ya itu. Jadi kalau malas ke masjid sudah takdirnya apa? Allah. Wala <tik> kinu. Dan tidak mungkin. An yamtani'a. Dia menolak. Ansur biddawa'a dari minum obat. Karena yang menyuruh siapa? Dokter. Au. Ya kulut ta'ama' atau dia makan makanan aladhi yadurhu yang membahayakan dirinya. Ketika dilarang oleh dokter, dia sami'na wa ta'na. Ta wa yahtajju qadari. Lalu dia berhujah dengan takdir. Falimadha maka mengapa? Yatrukul insanu. Seseorang dia meninggalkan. Ma amarallahu bihi. Apa yang Allah perintahkan. Wa rasuluhu. Dan apa yang diperintahkan oleh rasulnya au atau yafalu dia melakukan mana anhu apa yang Allah larang warasuluhu dan apa yang Rasulullah larang thumma yahtaju bil qadari kemudian dia berdalil dengan takdir berhujah dengan takdir jadi mengapa orang-orang yang meninggalkan perintah Allah dan Rasulnya itu kok mesti saya sudah ditakdirkan begini atau orang yang melanggar larangan Allah dan Rasulnya Kenapa dia bertakdir, mengatakan saya sudah ditakdirkan seperti itu Tidak diperkenankan seperti itu Kemudian yang ketujuh as contoh yang lain Al-Muhtajja Annal Muhtajja bil Qadari Sesungguhnya seorang yang berhujah dengan takdir Alama tarokahu Atas apa yang dia tinggalkan Minal wajibat Dari kewajiban-kewajiban au atau faalahu apa yang dia perbuat minal maasi dari perbuatan-perbuatan maksiat lawi alaihi seandainya ada seseorang yang berbuat dolim kepadanya ini contoh ya orang yang berdalil dengan takdir tapi salah saya ini meninggalkan kewajiban sudah takdirnya Allah saya melakukan maksiat juga sudah takdirnya Allah ini tak, ber, berdalil yang salah kalau ada orang berbuat dolim kepadanya, fakodamalahu, lalu orang itu mengambil hartanya dia, orang yang berdalil itu, awintah kahurmatahu atau melanggar kehormatannya, misalnya naudzubillah, istrinya diperkosa orang misalnya, thumah tajabil kemudian berdalil dengan takdir, wakala, kemudian orang yang menyakiti atau mendolimi dirinya itu berkata, misalnya ya, orang yang mendolimi dirinya berkata, La talumni, jangan kamu mencelaku, wahai fulan, fa tidai, karena sungguhnya kedolimanku, karena biqadarillah, itu semuanya sudah ditakdirkan Allah. Misalnya begini ya, ada orang, dia salah memahami takdir. Terus, ya orang ini disakiti oleh orang lain, sakiti, diambil hartanya, istrinya disakiti, Kemudian orang yang menyakiti ini berdalil, sebagaimana dia berdalil ini berdalil. Jangan kamu mencela aku, Fulan. Sebagaimana kamu sering berdalil meninggalkan perintah itu sudah takdir. Ya. Kamu juga jangan mencela aku. Aku ini menyakiti dirimu sudah ditakdirkan oleh Allah. Jadi penjahat ini juga ngerti ya, poh, ngerti dalil ini. Aku ini eh, menyakiti dirimu, mendolimi dirimu sudah ditakdirkan oleh Allah lam yakbal hujatahu yakin orang yang disakiti ini pasti tidak akan bisa menerima hujahnya orang yang menyakiti fakaifa la yakbalu bagaimana dia tidak mau menerima al ihtijaja bil qadari berhujahnya dengan takdir fi tidari ghairihi dalam perbuatan dolim orang selain dia alaihi atas dirinya wa nafsi namun dia berhujah dengan takdir untuk dirinya fi ihi di dalam perbuatan kedoliman dia ala haqqillahi ta'ala atas haknya Allah ta'ala jadi yang orang itu seperti itu Bapak Ibu kenapa tidak sholat kenapa tidak puasa saya sudah ditakdirkan jadi orang seperti ini kenapa kamu berjudi saya sudah ditakdirkan menjadi orang seperti ini nah maka di sini saya memberikan contoh bagus ini kejadian ini terjadi di zamannya Umar bin Khattab Beliau mengatakan, wayut karu dan diceritakan. Anna amiral mukminin sungguhnya pemimpin orang-orang beriman Umar bin Al-Khattab Umar bin Khattab radhiyallahu anhu rufi'a ilaihi dilaporkan kepadanya sariq seorang pencuri. Jadi ada pencuri dibawa dilaporkan kepada Umar bin Khattab istahaqqal kota Yang pencuri ini dia akan dihukum potong tangan jadi karena hasil curiannya itu melebihi nisab, sudah sekian apa nilainya terus lebih dari 4,25 gram emas sehingga orang ini harus di potong tangannya karena pencuriannya besar maka Umar kemudian memerintahkan algojonya untuk memotong tangan orang itu yang sudah mencuri itu Fakola tiba-tiba pencuri itu berkata, Mahlan ya Amirul Mukminin, sebentar, pelan-pelan, jangan buru-buru, wahai Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang-orang beriman, ya Amirul Mukminin. fa nama sesungguhnya aku ini mencuri, biko darilah sudah ditakdirkan Allah. <laughs> Jadi dia ini maunya apa? Berdalih di hadapan Umar supaya tidak dipotong tangannya. Ya Umar, aku mencuri ini sudah ditakdirkan Allah tentu sahabat kan percaya takdir ya tapi Umar tidak bodoh aku ini mencuri sudah ditakdirkan Allah Fakola Umar maka Umar berkata ini cerdasnya Umar wa nahnu dan kami wahai pencuri inna manaktau sesungguhnya kami akan memotong tanganmu biko darilah, biko darilah juga dengan takdirnya Allah jadi kamu saya potong tangan ini juga sudah ditakdirkan oh Allah jadi seperti itu, makanya ya orang-orang yang salah dalam memahami konsep takdir itu, mereka sebenarnya terbantah dengan contoh-contoh saat tadi. Jangan seperti itu, Bapak Ibu yang Rahmatullah Taala, di masyarakat sering ya orang itu kalau gagal, ngomongnya ini sudah takdir. Tapi kalau berhasil, ini adalah hasil usaha saya. Sering ya seperti itu. Contoh. Kita punya teman atau tetangga atau saudara, dia gagal usahanya. Bah, aku ini do rugi ya, keh. Ini guys takdiri Allah lah gitu. Tapi nanti kalau dia dapat keuntungan banyak, maka nilai awakmu ini nyambut kaya kepo kaya aku ini gila. Don, hasilku koyoku ya, keh. Wisong gituku NMAX, gituku OMA, gibang OMA bangun toko-tokoku biar cilik tau saya kita gede nih yang ini ki usahaku aku isu istangi pasang-pasang kakak sampean tau ruai lah misalnya dia lupa itu semuanya takdir Allah gagal juga takdirnya Allah, berhasil juga takdirnya Allah tapi orang itu sering kalau gagal dikembalikan kepada Allah kalau berhasil diaku hasil usahanya dia ini salah dalam memahami konsep takdir Takdir itu baik dan buruk itu sudah takdirnya siapa? Allah. Harus diimani. Kenapa dia kok mengaku kalau usahanya berhasil itu hasil usahanya dia? Supaya kita tidak minta-minta kepadanya. Kalau ini rezeki dari Allah kan dia nanti takut kita mintai karena rezeki dari Allah bukan usaha kita dia sendiri. Makanya para jemaah beriman kepada takdir itu penting sekali. Agar kita ketika lagi di atas atau sukses tidak sombong tapi kita banyak bersyukur dan banyak bersedekah ketika kita diuji kemiskinan dan kita tidak akan apa mengeluh atau berkeluh kesah tapi sabar dan kita terus memohon kepada Allah agar diberi keluasan rezeki kemudian Syekh mengatakan walil imani bil qadari iman kepada takdir memiliki thamaratun jalilatun buah-buah yang sangat besar minha diantaranya apa? Jadi kalau kita iman dengan takdir ketentuan Allah, kita akan mendapatkan buah yang sangat besar. Al-ula, buah yang pertama, al-iqtimadu Allah ta'ala, bersandar, pasrah kepada Allah ta'ala, inda asbabi, ketika mengerjakan sebab-sebab. Jadi kalau kita beriman kepada takdir, kita mesti akan pasrah, kita akan bersandar, bahasa jawanya sumindi, kepada Allah semata ketika kita menembus sebab-sebab. Contoh, Bapak Ibu ada yang sakit, ketika pergi ke rumah sakit itu pasrah kepada Allah, Ya Allah saya pergi ke rumah sakit mencari kesembuhan darimu, pasrah, mudah-mudahan engkau sembuhkan. Nah, seperti itu, jadi dia pasrahkan segala usahanya. Bihaithu layak tamidu di mana dia tidak bersandar ala sababi kepada sebab nafsihi, sebab itu sendiri. Tidak boleh bersandar kepada sebab. Saya kalau ke dokter itu pasti sembuh, tidak boleh. Kalau ke dokter itu pasti sembuh, para jamaah, pasti yang rame yang di dokter itu saja. Buktinya dokter di sana juga laku. Kenapa? Karena ada orang di sana tidak sembuh, dia ke sana sembuh. Itu lucu itu, kadang Misalnya saya direkomendasi, Ustaz ke dokter itu aja Saya ke sana Dikasih obat resep Gak cocok saya Ke dokter sana Murah Resepnya lo Harganya obat generik murah Sembuh Akhirnya saya ngefan ke situ Orang lain ngefan ke sana Lihat dokter itu kalau bisa menyembuhkan bahwa, Ibu Tidak ada dokter mati Obat-obatan lo banyak di rumahnya ya Di tempat prakteknya suntikan wakeh. Lek loro garik nyuntik kawai tapi kok dokter mati karena memang dokter tidak bisa mendatangkan apa kesembuhan Maka kita tidak boleh bersandar kepada sebab Yang mendatangkan sebab itu Allah Bersandar kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lianna kulla Karena sesungguhnya segala sesuatu itu Biqadarillahi ta'ala Itu menurut takdirnya Allah ta'ala Berdasarkan takdirnya Allah ta'ala Athaniyatu Sekarang buah yang kedua Kalau kita beriman kepada takdirnya Allah an la mar'u seorang tidak akan berbangga dengan dirinya tidak akan ujub bangga diri dengan dirinya inda husuli ketika dia mendapatkan apa yang dia inginkan jadi apabila kita mendapatkan keinginan-keinginan kita harapan-harapan kita tidak boleh ujub tidak boleh bangga diri kewajiban kita apa pak kalau doa-doa kita terkabul, keinginan kita terwujud apa? Bersuhu, bersyukur. Kalau itu berupa harta, sisihkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Mobil khusus ini saya sampaikan ya. Di pengajian-pengajian sering saya sampaikan. Kita kadang-kadang sudah menikah lama, dikaruniai keluarga, istri, bapak-bapak, ibu-ibu, suami, bahkan putra-putri sudah sukses semuanya. Kadang-kadang kita lupa lah. Siapa yang kita lupakan? Orang tua kita sendiri orang tuanya istri kita, orang tua suami, Yang mertua, jangan dilupakan. Kalau kita punya harta atau sedikit kelebihan rezeki, dulukan mereka, bahagiakan mereka. Kemudian siapa? Saudara kita, saudari kita, saudaranya suami, saudarinya suami, dahulukan Bapak Ibu. Kemudian siapa lagi? Ya, mungkin paman-paman kita, sepupu-sepupu kita, tetangga kita, baru orang lain yang jauh sering diantara kita ini mendapatkan apa-apa dari Allah tapi dia melupakan orang-orang terdekatnya jangan sampai terjadi seperti itu kemudian beliau mengatakan lianna khusulahu nikmatan min Allah Ta'ala karena ketika dia mendapatkan kenikmatan dari Allah Ta'ala bima qaddarahu sesuai dengan apa yang Allah takdirkan kepadanya min asbabil khairi dari sebab-sebab kebaikan najah dan sebab-sebab kesuksesan. Wa ijabuhu binafsihi adapun bangganya dia, ujubnya dia dengan dirinya yunsihi itu membuatnya dia lupa syukro untuk mensyukuri hadhi ni'mati kenikmatan ini. Jadi seorang itu ketika mendapatkan nikmat dari Allah, itu sudah ditakdirkan Allah. Allah takdirkan kepada dirinya ada sebab-sebab kebaikan yang datang kepadanya dan sebab-sebab kesuksesan. Contoh ya. Ada seorang sukses itu diberi oleh Allah sebabnya apa? Badannya sehat. Dia tidak tidak gampang malu, minder sehingga dia usaha apa saja dia mau akhirnya berhasil. Maka tidak boleh dia ujub diri. Sebab bangga diri membuat orang itu lupa mensyukuri nikmat tersebut. Dia menganggap bahwa nikmat itu ya hasil kerjanya dia, hasil usahanya dia, hasil ikhtiarnya dia. Dia lupa bahwa di sana ada peran Allah Subhanahu Wa Taala yang memudahkan segala usahanya. Bapak Ibu yang Rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya selesaikan sampai akhir bab ya kurang sedikit. Asalih As satu yang ketiga atau makninya tuh orang yang beriman kepada takdir akan tenang, tentram warohatun nafsiyatu jiwanya akan tentram bima yujizalihi dengan apa yang diberikan kepadanya min akdari lahi ta'ala dari takdir-takdirnya Allah ta'ala falayakliku falayaklaku maka dia tidak akan gelisah bifawati mahbubin dengan hilangnya apa yang dia cintai au makruhin atau didapatkannya apa yang dia benci karena ذلك biqadari karena itu semuanya dengan takdirnya Allah alladzi lahu mulku samawati wal ard Allah yang maha memiliki langit dan bumi Allah yang maha memiliki kerajaan langit dan bumi wa huwa ka'inun dan sesuatu itu pasti akan terjadi la mahala pasti tidak boleh tidak wa fi dzalika yaqulu ta'ala tentang hal itu yaqulullah ta'ala Allah ta'ala ta berfirman dalam surah al-hadid ayat 22 dan 23 ma'asaba min musibatin apa saja musibah yang menimpa fil ardi yang menimpa bumi wala fi angfusikum atau menimpa diri-diri kalian illa fi kitab kecuali sudah ada dalam kitab catatan min qabli anna beraha sebelum kami menciptakannya inna dhalika ala Allah yasir sesungguhnya itu atas Allah sangatlah mudah Likiat tak saulama fatakum supaya kalian tidak bersedih atas apa yang luput dari kalian, walla bima dan kalian tidak berbangga, tidak bergembira dengan apa yang Allah datangkan kepada kalian. Wallahu layuhibbu sesungguhnya Allah Allah itu tidak mencintai kullamukhtaling fakhur setiap orang yang takabur sombong angkuh fakur lagi membanggakan dirinya. Yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda, "Ajaban li amril mu'min. Sungguh mengherankan perkaranya orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khairun. Sesungguhnya perkaranya orang beriman itu semuanya baik. Wa dan tidaklah hal itu li ahadin diberikan kepada seseorang illa lil mu'min, kecuali hanya untuk orang yang beriman. In asabathu sarra" Jika orang beriman itu diberi hal yang mengembirakan, diberi nikmat, syakara dia bersyukur, fakana khairan lahu, maka syukurnya itu adalah kebaikan baginya. Wa jika orang beriman itu diberi kemadaratan, sobaro dia bersabar, fakana khairan lahu, maka sabarnya itu adalah kebaikan bagi dirinya. Hadis sahih rawahu muslim. Demikian Bapak Ibu yang bisa disampaikan, intinya adalah, kalau kita beriman kepada takdirnya Allah, maka kita akan senantiasa bersandar dan pasrah kepada Allah. Kemudian tidak akan ujub bangga diri. Tapi selalu bersyukur kepada Allah. Kemudian orang yang beriman pada takdir itu akan tenang ya, akan mendapatkan ketentraman jiwa. Tidak sebagaimana orang yang tidak beriman kepada takdir gelisah hidupnya. Demikian bisa disampaikan Bapak Ibu, ya Rahmat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Fa insya Allah akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdik. Shadualla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana. Anilhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.